Alio di dalam. Alio, lagi Alio kok? Oh, kamu Alex? Nah, apa apa? Ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lunggu ya. Ayo, macam. Wong bojo sak bojo-bojone Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Once Official. Oke teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke guys, di video sebelumnya saya mereaction video dari Gus Samsudin guys, yang mana Gus Samsudin terlihat di video tersebut sedang menyerang seorang RT, sedang menyerang ketua RT setempat. Lalu Gus Samsudin menyundul ketua RT tersebut sampai bibirnya jontor guys. Nah pada kesempatan kali ini saya akan mereaction Gus Samsudin kembali guys, karena kabarnya Gus Samsudin karena kabarnya Gus Samsudin ini sekarang mengidap gangguan jiwa guys. Astagfirullahaladzim. Saya dengarnya aja udah pengen ketawa guys. Jadi tak tahu ini benar atau tidak, Gus Samsudin sekarang mengidap gangguan jiwa, entah itu settingan atau bukan. Ya coba kita saksikan video yang satu ini guys. Oke guys, di sini memperlihatkan Gus Samsudin sedang tiduran ya di atas tanah lah. Lalu ada muridnya guys. Gus Samsudin kamu santri. Santrinya dilemparin pakai batu. Tiduran lagi. Nikmati sisi Allah. Woi, itu nikmati sisi Allah. Oke, coba kita ulang lagi, guys. Oi. Tempelnya santrinya. Nah itu guys, itulah cuplikan video yang memperlihatkan Gus Samsudin sedang tiduran di atas tanah, lalu ada seorang santrinya entah itu mau membangunkan atau mau bicara apa gitu. Lalu tiba-tiba Gus Samsudin bangun menempeleng santrinya, lalu santrinya pun dilempari dengan batu juga guys. Kasihan juga santrinya ya. Dan ternyata media-media lain pun sudah banyak sekali memberitakan Gus Samsudin ini sekarang ya menjadi gila, menjadi tidak waras, menjadi kehilangan akal sehatnya. Dan ini pun diberitakan lalu diupload videonya itu melalui channel pribadinya guys. Jadi entah beneran dia gila atau hanya settingan gitu. Tapi melihat tingkah lakunya seperti itu ya persis sekali dengan orang gila sungguhan gitu. Mengamuk-ngamuk gak jelas, lalu kemarin juga menyerang seorang RT.
marahi santrinya, menempeleng santrinya, melempari santrinya. Bahkan ada sebuah video yang diupload di channelnya memperlihatkan Gus Samsudin sedang ngamuk, padahal di situ ada gurunya, guys. Gus Samsudin ini ngamuk dan menyerang murid-muridnya. Astagfirullah. Mulai ngamuk-ngamuk, guys. Tuh. Wah, nendang-nendang pintu segala, guys. Waduh, dikejar sama santri-santrinya, guys. Allahumma shafi Allah barik fina ya Allah. Allahumma shafi Allah barik fina ya Allah. Hamdulillah ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi 'adad man shalla 'alayhi. Man fis samaa'i man fil ardi wa bi 'adad ma khalaqta shalla 'ala ma fis samaa'i ma fil ardi. Ya Allah ya Rahman ya Malik ya Qadir. Nah, di sini tertulis di teksnya, di video tersebut, di sini Kiai Hamid memimpin doa untuk kepulihan beliau Gus Samsudin. Salam ya mukmin ya mu'in ya aziz ya jabbar ya jabbar ya qahhar ya dzalbabasy syadid ya jabbar ya qahhar ya muntaq. Nah, ini kabarnya gurunya katanya, guys. Ya haqqi asma'ika syarif ya Allah ya Allah ya Allah. Yang sedang memimpin doa. Ikfinahum 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 ikfinahum. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, di sini saya akan membaca komentar yang disematkan oleh channelnya Gus Samsudin Jadab, guys. Ini channelnya Gus Samsudin yang awalnya nama Padepokan Nurjat Sejati diganti sekarang menjadi Gus Samsudin Jadab, guys. Nah, ini berarti kan channel resminya, guys, channel aslinya. Nah, di sini yang disematkan komentarnya yang wah, komentar yang ya pro kepada Samsudin, guys. Jadi seperti ini komentarnya, guys. Subhanallah, betapa mulianya beliau hingga ilmu hikmahnya tinggi, namun sayang para santri-santri tidak mengetahuinya. Beliau akan memberikan nasihat yang mulia, namun santri-santrinya tidak menyadari kejadian tersebut hingga beliau marah karena sikap santri-santrinya yang kurang sopan. Ya Allah, ampuni kesalahan santri-santrinya yang kurang adab. Saya turut berduka cita, semoga lekas sembuh, amin. Jadi saya tahu, saya paham apa maksud komentar seperti ini, guys. Jadi di sini, betapa mulianya beliau hingga ilmu hikmahnya tinggi, katanya. Jadi memang ada kelas-kelasnya para waliullah, para kekasih-kekasih Allah, yang dimana seorang waliullah tersebut bisa kehilangan akal sehatnya karena saking mahabbah, saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia lupa atau tidak sadar bahwasanya dia ini masih di dunia harus menjalankan seperti manusia pada umumnya, gitu, guys. Jadi saking dahsyatnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menutup akal sehatnya, yang akal sehat itu berfungsi untuk mengimbangi urusan duniawi. Nah, itu sudah tidak terkontrol lagi karena hati dan pikirannya sudah terpusat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang dinamakan wali majdub. Akan tetapi wali majdub seperti ini tidak bisa kita jadikan guru, tidak bisa kita ikuti, tidak bisa kita pegang fatwanya. Apalagi sampai kita berguru kepada wali majdub tersebut. Karena dihukumi secara hukum duniawi, dia sudah gila. Alam sadarnya itu sudah tidak ada. Maka oleh sebab itu, para ulama pun sepakat wali majdub tidak bisa dijadikan seorang guru, tidak bisa dijadikan seorang panutan. Karena dia diponis sudah gila. Gila karena tergila-gila kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu kita garis bawahi, orang-orang awam seperti kita, kita tidak mengetahui apakah seseorang itu adalah wali majdub atau bukan. Maka tugas kita sebagai umat Islam, ya kita jalankan saja syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan syariat Islam sebagaimana yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, yang sudah diajarkan oleh para alim ulama.
tidak usah aneh-aneh menjalankan agama Islam ini, ya kita tinggal mengikuti guru-guru kita yang sanadnya jelas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun terkait orang gila yang katanya itu majdub, wali majdub, ya itu urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa ikut campur dengan wali majdub atau orang gila tersebut. Itu hak dia, itu urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita urusannya adalah diri pribadi kita. Apakah sholat kita sudah benar? Apakah ibadah kita sudah benar? Apakah kita sudah berusaha dan berikhtiar dengan cara berguru? Apakah segala aktivitas ibadah kita itu sudah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu yang penting harus kita perhatikan. Bukan kita ngurusin wali majnub. Karena wali majnub itu adalah orang yang sudah gila, orang yang tidak waras. Jadi kita tidak bisa mengambil fatwanya, tidak bisa berguru kepadanya. Apa yang dia bicarakan, apa yang dia fatwakan, apa yang dia berikan kepada kita itu di alam bawah sadarnya, guys. Maka kita sebagai orang yang waras, ya bergurulah kepada orang-orang yang masih waras, kepada ulama-ulama yang akal sehatnya masih terjaga, akal sehatnya masih normal. Tidak usah mengikuti orang-orang yang semacam ini. Ya walaupun memang benar orang tersebut adalah wali majdub, kita tidak boleh mengikutinya. Karena kita sebagai orang yang waras, kita masih terikat oleh hukum syar'i, oleh hukum syara'. Nah, jadi kalau kita berguru kepada orang-orang semacam ini yang katanya wali majdub, alangkah mudahnya orang-orang pembenci Islam, orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam, orang-orang kafir menyerang kita dengan begitu mudahnya. Karena mereka akan menyerang dari sisi kelemahan tersebut. Masa katanya berguru kepada orang gila? Kan aneh. Jadi wajar katanya orang-orang Islam itu ya pada gila karena bergurunya kepada orang gila. Nah, di titik inilah orang-orang pembenci Islam akan menjadikan peluru untuk menyerang agama Islam. Nah, kembali lagi kepada Gus Samsudin. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita tidak tahu apakah dia gila sungguhan atau gila settingan, atau dia hanya mencari ya pundi-pundi di sana, atau mungkin dia sedang menghindar dari kasus-kasus yang ya kita semua sudah tahulah kemarin sempat viral, ya ada penipuan di sana, ada ya perseteruan segala macam. Ya intinya kalau kita sudah tahu seperti itu, ya kita tidak usah mengikuti orang-orang semacam ya Gus Samsudin, orang-orang yang katanya wali majdub. Ya kita ikuti saja ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang fatwanya jelas, ulama-ulama yang referensinya jelas, yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bisa dipertanggungjawabkan kelak di akhirat nanti. Karena semua ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana ilmu yang kita dapat? Apakah ilmu yang kita pelajari ada gurunya? Apakah gurunya punya guru lagi? Apakah gurunya punya guru lagi? Apakah gurunya itu berguru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu akan dipertanyakan. Kalau terputus sanad keilmuannya, tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya akan tertolak. Kalau ilmunya dari gurunya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah segala amal ibadah kita akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.